Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaanmu di sepanjang hidup kami. Pada hari yang baru di minggu ini, kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki minggu ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, diambil dari dalam bahasa Batak 5 Musa 14 ayat 2. Ai bangso nabadia doho di Jehovah de Batam. Jalanunga dipilih Jehovah ho. Asa ho gabe bangso hapujunganna. Sian saluhut bangso Aka na di atas tanoon. Di dalam bahasa Indonesia, Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, kekhususan satu bangsa atau satu kelompok atau satu komunitas adalah hal yang wajar.
karena dengan kekhususan itu ia dapat menunjukkan jati dirinya yang tidak sama dengan yang lain. Tentu tujuannya bukan mau mengutamakan perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan, tetapi mau menunjukkan bahwa ia dengan kekhususannya dapat memberi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kekhususan itu juga dapat mempertegas siapa dia yang tidak dapat mempunyai cara hidup yang dianggapnya baik bagi dirinya, tanpa juga mengatakan orang lain lebih buruk. Dalam kitab Ulangan ini dipertegas tentang jati diri bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, saat mereka ada di Sinai, saat itulah Allah mempertegas bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan sebagai pilihannya. Bahkan disebutkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, mereka disebut juga sebagai bangsa yang kudus karena sudah dikuduskan Tuhan. Hal ini tentu memperjelas bahwa bangsa yang kudus saja yang disebut sebagai umat Allah yang maha kudus. Inilah status bangsa itu. Dalam kitab Ulangan ini diuraikan bahwa umat pilihan Allah tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh bangsa lain. Sikap yang dilakukan oleh bangsa lain dalam menghadapi situasi tertentu dianggap sebagai sikap yang tidak berpengharapan. Sikap yang menunjukkan bahwa tidak ada Allah yang mampu mendampingi dan membebaskan mereka dari tantangan yang dihadapi. Selain itu juga diingatkan agar umat pilihan Allah tidak melakukan kekejian seperti yang dilakukan oleh bangsa lain. Tentu semua ini disampaikan ke bangsa itu, sehingga mereka tetap menjaga kekudusannya dan menunjukkan siapa yang mereka sembah dalam kekudusan. Tentu hal seperti ini juga yang diharapkan dari kita, bahwa kita hidup dan bertindak bukan seperti yang dilakukan oleh bangsa atau umat yang tidak mengenal Allah. Kita peliharalah status kita sebagai umat pilihan yang dikuduskan Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya kuatkanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu, agar kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah umat pilihan-Mu yang dapat mencerminkan kemuliaan-Mu, ya Bapa. Demikian juga kami jemaat-Mu pada hari ini datang kepada-Mu memohon, kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Terkhusus juga di hari ini, kami membawakan jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang urapi keluarga-keluarga ini, agar mereka pun segera mendapatkan hadirnya keturunan di tengah keluarga mereka. Dengarlah ya Bapa doa permohonan kami ini, sehingga keluarga yang kami cintai ini pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat seperti yang kami rasakan. Juga untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini sudah umurnya untuk mendapatkan jodoh, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka calon pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepada-Mu, agar anak-anak jemaat-Mu ini pun dapat membentuk rumah tangga yang baik dan dipimpin oleh-Mu ya Bapa. Demikian juga bagi orang tua yang berusaha menyekolahkan anak-anak mereka, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan rejeki, perekonomian yang baik, agar kami orang tua dimampukan untuk dapat mencukupkan kebutuhan dana pendidikan yang dibutuhkan anak-anak kami ini.
sehingga mereka pun dapat mengejar cita-cita yang mereka impikan. Juga kiranya berilah kami hikmat sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaatmu HKBP Delta Mas yang berada di luar kota, yang jauh dari orang tua mereka, di mana mereka menuntut ilmu dan bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka di dalam pendidikan mereka maupun di dalam pekerjaan mereka. Dan kami juga berharap kiranya mereka pun dapat beraktivitas bersama-sama sesuai dengan yang Engkau kehendaki ya Bapa. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit yang kami tidak mengetahuinya. Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat yang baru. Dan juga yang terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhanlah yang melepaskan dan memberi mereka kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami serahkan, kami percayakan kepada-Mu ya Bapa, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah ya Bapa yang maha tahu, yang maha kuasa, maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semuanya permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu ya Bapa yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.